bisa bangkit lagi. Oke, bisa kita ketahui ya, untuk sekarang ini Indosat, konflik Indosat, Skoid sudah tidak ada lagi yang uplot-uplot konflik Indosat karena sudah Skoid. Kebanyakan yang di grup-grup forum-forum itu eksis ya. Oke, sebagai tanda buktinya saya akan membuat konflik Indosat ya, yang lolos Skoid paket. Untuk membuktikannya kita cek aja pulsanya. Kita cek info. Kita cek nol pulsa, nol kuota ya ini. Nah ini bisa dilihat pulsa nol. Jadi tidak mungkin bisa dibuat internetan. Kemudian kita cek kuotanya. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Sisa SMS gratis 0 SMS. Bonus bicara 0 menit. Internet 0 KB. Bonus versi 0 KB. Bonus perusahaan 0. 0 semua ya. Oke, kita lanjut ke konflik ya. Kita membuat konfliknya. Kita masuk aplikasi HTTP Injector. Kita masukkan SSH kita. Terlebih dahulu kita daftar ya. Ini sudah daftar. Kemudian kita buat pilotnya. Kita buat pilot. Karena saya sudah tadi sudah buat, tinggal copy aja. Ini pilotnya. Kita tinggal copy aja. Tempel. Kemudian proxy-nya kita pakai proxy Squid 3128. Proxy-nya pilih teks salin. Kita isikan ya. Kita simpan. Kita nyalakan datanya. Kita mulai. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Kita tunggu. Nah, sudah bisa ya. Kita buat untuk masuk fungsi browser. Kita masuk Facebook. Nah, bisa ya. Oke guys, intinya bisa gitu aja. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.